Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang fungsi inverse dan kita sudah contohkan beberapa fungsi inverse, baik itu fungsi linear, fungsi kuadrat, irasional dan irasional. Sekarang tambah tentang fungsi, tapi saya akan mengenalkan bagaimana cara menyelesaikan secara cepatnya ya. Cara cepatnya nanti kita bisa hitung bagaimana cara cepatnya. Kita tahu misalkan ini ada fungsi linear yang kemarin kita berikan adalah demikian. Caranya adalah dibuat y dulu kan? Itu dibuat y dulu dan kemudian menjadikan x sehingga menjadi ini. Sehingga kalau sudah jadi seperti x sama dengan, maka diganti y-nya menjadi x, sehingga fungsinya adalah demikian. Kita analisis coba ya, kita analisis di sebelahnya. Ini adalah fx, fx yang mau diinverskan adalah 4x plus 3, maaf ya. 4x plus 3, sementara inverse-nya adalah, kita tahu itu adalah sama dengan x min 3 per 4. Nah, ini ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa cara cepatkan. Ingat ya, cara cepatnya ketika kalian mendapatkan fungsi linear ini, ya, di sini kalian masih tulis cara cepatnya fx min 1-nya itu sama dengan di sini. Ini positif, kalian ganti negatif, tetap 3. Gitu ya. Sementara x-nya masih tetap x. Gitu. Nah, ini kan 4, jadi 1/4. Ya. Maka diperkan di sini, 4. Begitu ya. Nah, ini adalah cara cepatnya. Ini dipindahkan ke bawah, yang 4-nya ini dipindahkan ke bawah. Ya. Per... ini ganti tanda positif ke negatif. Gitu ya. Contoh lain, misalkan ada fx. Fungsinya adalah x plus 3. Coba. Fx-nya min 1. Fungsi inverse-nya adalah, coba. Ini masih tetap. Ini diganti minus. Masih tetap 3. Jadi ini 1, di sini 1, atau tidak usah ditulis, jadi x min 3 saja. Gitu. Ya. Misalkan lagi. Coba di sini. Fx itu sama dengan 2x plus 2. Maka fx pangkat min 1-nya adalah, x masih tetap ditulis, minus karena ini positif, 2 masih tetap ditulis, sekarang kebalikan dari 2 adalah setengah. Nah, ya. Oke, ya, paham ya? Nah, ini adalah cara cepatnya. Oke, kita lanjutkan yang ini, fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadratnya. Kita lihat. Ini adalah cara yang kemarin, ya. Nah, kita lihat. Ini adalah fungsinya 2x kuadrat min 5. Hasilnya adalah demikian. Ya, kita analisis, ya. Fx-nya adalah 2x kuadrat min 5. Ya. Sementara fx pangkat min 1-nya adalah berapa? Gitu kan? Jadi fx-nya adalah ini. Ya. Kita lihat. Ini sebelum diakarkan,
Ini masih tetap ditulis X, terus di sini jadi positif 5, ya. Terus kemudian dibagi 2, ya kan ya? Dibagi 2. Ini adalah kalau tidak ada kuadratnya. Sementara kalau ada kuadratnya, kebalikan dari kuadrat adalah akar. Gitu ya. Nah, lagi. Oh, ini maaf. Ini adalah min 1. Fx diketahui itu adalah 3x kuadrat plus 2. Ya, maka Fx pangkat min 1-nya berapa? Secara cepat. Ini masih tetap ditulis X. Ini diganti minus 2. Ini kebalikan adalah sepertiga. 3 dan diakarkan. Begitu ya. Lagi coba. Fx sama dengan 4x kuadrat min 1. Maka Fx pangkat min 1 atau inverse-nya adalah ini masih tetap X. Ini diganti positif 1. Dibagi ini adalah seperempat ya. Bagi 4. Diakarkan. Oke ya. Gampang ya. Nah. Ini adalah fungsi kuadrat. Coba lagi. Sekarang kita lanjutkan di fungsi rasional atau pecahan. Nah. Kemarin kita rubah seperti ini hasilnya, ya, sehingga mendapatkan fungsi bahwa harganya adalah fx adalah, ya ingat, fx adalah x plus 2 dibagi x min 2. Ini, ya, kita lihat di sini adalah 2x plus 2, kita tulis saja di sini. Fx-nya itu adalah sama dengan 2x plus 2 dibagi x min 1. Coba kita identifikasi. Nah, ini caranya cepatnya, cara cepat. Ya, fx pangkat min 1. Ya, ini masih tetap x-nya. Dan di sini masih tetap. Oke ya, masih tetap. Dibagi juga masih tetap. Ini yang di depan X-nya juga masih tetap. Yang berpindah mana? Yang berpindah adalah 2 ini. 2 ini dipindahkan ke sini. 2. Satunya dipindahkan ke sini. 1. Ya. Tandanya di sini negatif jadi positif. Di sini tandanya positif menjadi negatif. Begitu ya. Sehingga kalau 1 tidak usah ditulis. Terus kemudian ini. Jadi hasilnya adalah X plus 2 min per X min 2. Ya. X plus 2 sama bagi X min 2. Nah ini adalah hasilnya. Begitu ya. Coba kita contohkan lagi ya. Coba kita contohkan. Suatu persamaan fx itu sama dengan 3x plus 2 dibagi x min 3. X min 2 begitu ya. Maka fx pangkat min 1 atau inverse-nya adalah ini masih kalian tulis. Yang di atas juga masih kalian tulis. Ya. Ini juga kalian masih tetap. Yang berubah adalah 3-nya dipindahkan ke sini. Jadi, di sini 3. Di sini positif diganti negatif. Ya. Terus 2-nya pindahkan ke sini. Pindahkan ke sini. 2. Tandanya negatif menjadi positif. Maka hasilnya adalah fx itu sama dengan 2x plus 2 ya dibagi x min 3. Gitu ya. Lagi coba. Fx sama dengan 4x min 1 dibagi ya x plus 3. Maka cara cepatnya adalah min 1
X itu adalah, coba ini pindahkan, tukar tempat, 3 dan 4-nya tukar tempat menjadi min 3X min 1 dibagi X min 4. Gitu ya, tukar tempat dan tandanya berubah. Oke, lagi, satu kali lagi. Fx sama dengan 2x ya plus 2 dibagi 2x min 1 sama dengan f pangkat min 1 x nya berapa, gitu ya. Ini tukar tempat menjadi min x min 1 x ya plus 2 dibagi 2x min 2. Yang tukar hanya sebelah sini. Tukar tempat. Ya. Dengan tandanya dirubah. Nah, kalau 1 tidak usah. Jadi min x plus 2 dibagi 2x min 2. Gitu ya. Nah, gitu. Lagi ya, mumpung masih ada tempat nih. Fx itu sama dengan 5x plus 5 dibagi x min 2, min 1 sama dengan fx nya pangkat min 1 sama dengan, tinggal berubah saja menjadi x plus 5 dibagi x min 5 ya. Ini dari mana? Dari berubah ini ya, pindah ke sini, ini tandanya positif menjadi negatif, kemudian yang ini pindahkan ke sini sehingga menjadi positif ya. Oke, ini adalah info secara cepat ya, gitu ya. Coba satu lagi yang berhubungan dengan fungsi irasional sekarang. Nah, ini adalah yang kemarin caranya, cara panjang ya. Oke, hasilnya adalah nih. Kita tahu, kita analis lagi ya. Kita tulis di sini fx pangkat min satunya. Kita tulis, coba kalian lihat. Ini x kuadrat min 3 dibagi 2. Oke. Sekarang kalau seandainya ini tidak ada kuadrat, tidak ada akarnya ya, linear, maka ya f ini tinggal memindahkan saja ya, memindahkan di bawahnya seperti halnya fungsi linear ya. Fx itu sama dengan 2x plus 3. Kalau fx pangkat min 1 sama dengan x min 3 per 2 ya. Nah, kalau sekarang ini diakarkan maka didapatkan yang ini dikuadratkan ya. Fx ya, fx pangkat min satunya adalah x kuadrat min 3 dibagi 2 ya. Nah, gitu ya. Ini adalah cara cepat karena inverse kebalikan dari akar adalah kuadrat ya. Kebalikan dari akar adalah kuadrat dan kebalikan dari kuadrat adalah akar. Gitu ya. Coba sekarang satu lagi. Fx itu sama dengan akar x kuadrat min 5. Maka fx pangkat min satunya adalah berapa? Ya. Oh, ini bukan kuadrat ya. Gitu saja ya. Nah, maka x ya dikuadratkan. Ini diganti dengan positif ya. Positif 5 terus kemudian dibagi ini adalah dibagi setengah. Kalau ini adalah 1 bagi 1. Kemudian kuadrat sudah ya. Ini adalah x kuadrat plus 5. Ini adalah hasilnya. Ini dibagi 1 nggak usah ditulis ya. Berapapun kalau dibagi 1 adalah tetap. Ya, itu adalah cara cepat. Nanti kita lanjutkan dengan contoh-contoh lain. Kita ambil di buku, bahkan di soal ya.
Nah, ini adalah fungsi inverse cara cepat. Gampang ya? Ya, namanya juga cepat. Jadi, gampang.